The Ubi Beach. Jangan ada yang saling mengandalkan egois atau ego masing-masing. Semua di sini grup. Ya, kita di sini grup, kelompok. Jadi kalau ada yang maju sendiri silakan. Maju aja sendiri. Kalau ada yang mau berdasarkan ego sendiri silakan maju sendiri. Pokoknya kita enggak akan ngeladenin. Gua harap di sini ya, kalau kita melihat di sini gua bukan yang mau paling dihormati, enggak mau paling dihargai, tapi kita semuanya sadar ya. Gua di sini paling megang kalian ya. Yang paling tua, yang paling dewasa. Maka dari itu perlu adanya rasa saling menghargai ya, saling menghormati ya, begitu dari yang tua yang ke yang muda, dari muda yang ke yang tua, dalam artian nggak mau paling gila hormat ya, tapi di sini tetap gue nggak mau kayak gitu, semuanya sama, semuanya dihilangkan, nggak ada yang paling tua paling muda, enggak. Nah, tapi gue rasa di balik itu semua kalian semua sadar itu. Nah, terus selanjutnya kita tetap saling berpegang teguh, jangan saling memaki, jangan saling menyalahkan, semua di sini tim. Dan apabila cuaca di sana tidak memungkinkan ya, kita banyak masukan dari orang tua, banyak masukan dari yang sudah berpengalaman, bahkan dari orang sana ya. Tolong jangan pernah kita bantah ya, karena di situ adalah sebuah petunjuk ya, karena petunjuk itu petunjuk yang akan kita ya, untuk arahan buat kita berangkat di sana. Kalau misalkan di sana nggak bisa ya udah nggak bisa ya. Jadi apabila kita sampai di sana cuaca aman, kita naik. Kalau cuaca tidak aman, mohon maaf ya, dari sana kita udah nggak bisa, paling kita bisa di stak pos 1. Nah, ini masukan dari sana, gue dapet informasi kalau memang cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, jadi semua keputusan ada di gue ya, jadi mohon harap saling mengerti akan situasi dan kondisi di saat ini, terutama di puncak pendakian begitu. Terus selanjutnya Aca tetap kontrol masalah logistik ya, tenda kita bangun bersama nanti di sana, banyak-banyak baca doa, jangan sampai kita lengah, apalagi kita namanya omongan gak bisa dijaga. Nah, itu pinter-pinter kita buat jaga bicara kita ya, jangan sampai ada yang terceplos. Nah, kita di sini beda tempat harus kita bisa pandai menyesuaikan diri ya, pandai beradaptasi begitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Yoi. Semoga kita kompak. Mungkin dari bapak ada yang masukan? Cukup ya kak. Halo, masukan kak ya, robek gimana? Aja kalau kapan mah. Nah, itu misal kita udah sampai sono nih, sampai terminal. Misalnya sore. Wah, berarti udah, belum. Enggak bisa. Kalau kamu umur masih lama ya? Beli tiket pulang, terus kita lanjut ke puncak atau ke mana lah. Ya udahlah, batal aja ya, Mas. Ya benar-benar view-nya bagus. Iya deh, Mas. Maaf. Apa yang mau lihat? Soalnya kan orang pribumi sana aja udah khawatir, udah ngasih apa tahu bahwa di sana itu emang nggak bisa didaki, dan cuaca di sana itu setiap sore itu hujan gede. Intinya ya hati-hati aja kalau misalnya itu, ingat sama pendiriannya, kalau misalnya nggak bisa jangan memaksakan. Kalau emang teman yang mau naik sendiri ya sudah, biarkan aja dia. Oke, udah kan? Oke, paling itu aja ya. Makasih buat masukannya, semoga kita diberi keselamatan hingga pergi sampai pulang nanti. Oke, terakhir untuk keselamatan dan kelancarannya. Udah aman ya? Itu di mana? Semua. Entah. Itu. Udah aman. Kali ini aja. Ini apa namanya? Dip. Apa sih namanya? Jas hujan. Aman. Udah. Jas hujan. Oke. Bismillah. Ntar ada. Masuk. Bismillah ya. Berdoa nih, silakan. Sekarang kita berangkat ya. Sungkem semua sama orang tua. Oke.
agak sejuk lah ya. Agak sejuk mana lah yo. Wis ora keringetan maneh lah. Oke guys. Enggak itu udah. Udah. Yuk. Oke guys. Kita pakai ini. Ah. Bawah. Di pintu itu ada temennya tuh. Ini kan kita di atas kita bawah. Dadah. Ngapain emang ya? Samsat, oh hari Samsat mah orang-orang ke 17. Iya. Emang orang mana sih, Bang? Masih ini Pak Dar juga. Emang dulu gimana? Hai, siapa mana? Tapi dia asal Lopez ya, luas. Yang bener apa? Oke guys, kita lagi di Jepun ini. Bang, apa sih gue follow sini? Maksa banget ya. Lagi ya, ada di tempat kesaratan para bus-bus dengan pribadi. Yuk. Di daerah mana sih ini? Subang ya? Subang. Mas, makasih mas. Ayo Subang. Hey. Apa bang namanya bang? Semut Adventure. Hah? Semut. Semut. Oke. Okay. Pakai spasi gak? Kita ketemu lagi. Bye. Kurang 10 menit. Enggak ada apa-apa lagi di sini. Udah sepi banget. Kita udah kayak maling tuh. Yang tiga enggak ada apa-apa. Kita mau di polsek. Polseknya enggak ada apa-ngapain. Lagi nungguin teman ya. Nungguin teman 2 orang lagi enggak tahu deh tuh. Bakalan dateng enggak bakalan 7 kilo tah. Kalau emang 7 kilo kita perjalanan tadi dari jam 8 jam 8 malam sudah. Sampai jam 3 berarti berapa jam? Berapa jam itu? Berapa? Jam 7 guys. Kita belum naik ke atasnya. Dari sini sih katanya kesananya 4 km. Oke guys, lagi, dadah.
aja, tinggal satu gua. Pas abis nyedot nasi, dari hilang semua. Itu nama nasi gua enggak paham. Halo guys, sekarang kita udah nyampe di base camp. Saur dulu coy. Camp apa? Base camp di Bambangan, jalur ke Bambangan. Base camp abang-abang. Jadi kita naik angkot dari bawahnya bayar 25.000. Lumayan lah. Ayo udah lu makan ini lah. Kan nungguin kecap. Oh iya. Ya Pak. Oke, kita makan. Sudah. Men, kita udah ada di sini. Ya guys. Udah di kelihatan. Kita masih nungguin teman atau orang mau datang juga. Sekarang jam berapa sih? 6 lewat 5. Ya guys, keren banget. Jangan lupa di atas. Juga mendaki, capek juga ya Bib ya? Parah. Berat. Oke lah. Di sana barang tuh. Barang ada sana. Sikapin di sana lah. Tuh ada yang kok kan ya? Udah masuk. Ada tau? Ada lu buka ya rentet ya? Kenapa ini bacanya? Tuh ada iya. Tuh kan. Tapi orang di mana gitu? Apa lah? Apaan sih itu? Di rumah kali kayaknya. Bahan. Kalau nggak kita beli tinggal 30.000 doang. Oke. Sama berjuang. Nah. Semangat Habib. Bang Habib kelelahan bro. Manfaatkan waktu breaknya. Bukan itu sih.
bentuknya enak. Iya. Rapi. Kalau teman ke terpal. Nah, terus kita. Indah deket. Dulu kita disuruh bawa ini. Ya jatuh. Jangan tawa dong. Yo guys, bye.